demi anak nih guys. Mas tuh baju Iron Man gini. Ini obesitas. Mau kayak Winnie the Pooh. Aku di mama. Mama. Aku pengen di sini. Mama. Aku mau ini, mama. Di bawah ada lagi. Ya Allah. Pedut. Strap. Berdiri di situ. Berdiri. Enggak milih, enggak boleh milih sini. Berdiri. Tidak pegang. Berdiri. Sampai mama bilang selesai baru selesai. Pikirin, asal apa coba pikirin dulu. Walau badai menghadang. Pesawat terbang. Eh hey, kamu pakai dong. Pakai ini. Ini bikin kejutan buat siapa kasih karena ada badut. Tuh. Aku pesen kamu badut Iron Man. Mending lo opening. Ya udah ini kita kan mau. Yeah. Ravata badut yang Spider-Man-nya udah ada? Belum. Nah, belum ada. Suruh pakai dulu baju jadi kalau ntar si Rafi keluar. Udah mau mulai belum? Ngapain sih aku tuh? Ya bukan kan si Rafi. Tapi kamu sayang sama aku, kita peluk dulu. Hah? Ya kan? Oh gitu. Udah. Pakein dong. Jadi Rafathar gak tahu aku jadi Iron Man. Enggak, aku nanti bilang gini. Aku tipis dulu. Gini, Rafathar ada yang nyariin. Ada Iron Man gitu, nanti aku mau bilang gitu sama si Rafathar. Nah hari ini tuh ada pesta ulang tahunnya anaknya Nisha yang paling kecil, si Arik yang seumuran sama Rafathar. Nah karena hari ini tuh sebenarnya Arik sukanya sama Spider-Man, Rafathar kan sukanya Iron Man. Jadi aku inisiatif cari kostum buat Rafi pakai biar nanti ceritanya Rafathar tuh kaget gitu tiba-tiba ada ini Iron Man. Ya udah deh si Rafi aku suruh ganti. Dapatnya size-nya XL. Tapi ya udahlah. Demi anak. Karena ini agak gedean dikit ya tapi ya udah. Aku jadi Iron Man. Iya. Ya Allah, berarti jangan kasih tau ini aku ya. Iya, lagi dipanas-panasin di bawah bilang, "Ya kasihan ada Iron Man-nya enggak ada gitu." Oh, iya. Jadi Rafa tahu enggak ada Iron Man. Iya, tahunya enggak ada Iron Man. Nanti aku habis itu ada yang nyariin kan. Ya aku belum aja ya. Ya Allah ini Iron Man-nya baju obesitas tuh. Parah banget kamu mah. Masa baru baju Iron Man gini? Yang bener lah. Ya Allah. Ini parah banget nyenengin anak sih nyenengin anak ya. Tapi kamu harus tahu dong masa aku jadi gini. Parah banget. Aku pikir tuh badan aku tuh kayak gajah apa. Dia gak akan nyangka ini Iron Man dong. Sarung tangan nih, Ma? Gak ada. Yang dia punya. Oh iya bener, apa bener ya? Ini, topeng ini? Ya. Oh my God, gak niat banget. Dikasihnya itu dari tukang ininya. Wait. Iron Man-nya parah banget. Kok ambil topeng? Hari itu aku mau surprise-in Rafathar. Papa itu pakai baju Iron Man, pakai topeng. Tapi bajunya kan kegedean banget tuh disuruh Mama Gigi. Baju Iron Man itu kegedean banget, gede banget. Karena emang karena mepet jadinya dapatnya yang gede gitu. Gimana? Menurut kamu? Ya? Ayo. Ya siap? Siap. Demi anak nih guys. Masa baju Iron Man gini. Ini obesitas. Kok kayak Winnie the Pooh. Rafathar tuh pengen banget guys ketemu Iron Man. Rafathar mana Rafathar? Rafathar!
Ada yang nyari Naa. Sebentar ya, Aa tunggu di sini ya. Ada yang nyari Naa. Iron Man. Ada Iron Man nyari Naa. Wow. Itu Iron Man nyariin AA. Kan kemarin gak jadi ketemu di Hong Kong kan? Ini ada sekarang Iron Man-nya. Siapa ini Iron Man? Bukan Bapak Iron Man. Di dalamnya apa bukan tuh Iron Man? Iron Man-nya banyak gede. Aku berharap Ravatar tuh surprise gitu ngeliat papanya pakai baju Iron Man. Ternyata dia biasa aja. Atau sebenarnya tahu nggak sih yang pakai baju Iron Man itu papa? Tahu? Kalau papa aku berharap Ravatar tuh histeris gitu, biasa aja. Jarang-jarang Raffi buka di rumah. Siapin, bukanya banyak ya. Hanya dengan kamu. Baby, I need you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Aku butuh kamu. Biarlah orang lain ingin tahu. Cinta kita bukan untuk di berasa nih. Nah, yuk, kita buka puasa. Alhamdulillah, sayang kita buka sama-sama. Udah dikasih air putih belum? Ayo buka sama-sama saya. Buka puasa kita. Ada. Sore. Banyak banget kan? Kita review menu buka puasa.
Oke guys. Yang pertama, apa macam-macam? Aku mengucap alhamdulillah. Istriku sudah membuatkan aku dan menyiapkan aku makanan buka puasa yang luar biasa. Hari ini aku di rumah nyenengin Rafathar meskipun aku jadi Iron Man gagal. Rafathar juga ternyata enggak surprise. Dan dia enggak peduli. S2. Mama sayang, selamat buka puasa mama sayang. Mas ini dong buka puasa bareng. JJ. Halo. Akhirnya aku buka puasa di rumah kan. Langsung makan. Nah, ada mie ayam tuh, mie gajah mada. Enak banget. Oke. Okay. Saya ngasih tau dong ada apa aja. Mie ada somai goreng kesukaan aku, cobain nih. Cobain dulu, dari dulu. Somai terenak mama. Wah, gokil somainya enak banget. Mas, seneng Afi buka puasa di rumah? Afi seneng, udah puluhan tahun. Udah 10 tahun gak pernah buka di rumah. Selama aku ngerjain acara sahur setiap hari ya. Udah 10 tahun berturut-turut. Alhamdulillah ya. Kayak sambal sih sebenernya. Jadi lu mau buka puasa pakai kopi? Iya, oke guys, sekarang kita review lagi selanjutnya. Ini ribs, kamu cobain ribsnya. Ini dia. Somay. Pangsit. Tadi kan somaynya enak, sekarang pangsit. Kok enggak pada buka puasa? Tuh, ayo aja banyak makan. Iya, kamu dong. Emang lu puasa lu? Puasa lah, makanan aku udah enak. Nah, ada mie, ada mabek. Cobain ini dulu. Sumpah enak banget. Ini lebih enak ini, cepat, sumpah. Enak-enaknya. Bukan, ini somay goreng GM. Guys, mau makan? Udah serabi, aku udah makan. Sama otak-otak. Nanti mama Rita ngirimin serabi sama otak-otak. Tapi buka. Saya aku mau rib boleh enggak? Tuh. Belum makan nasi, minum kopi lah. Enak-enak banget sumpah deh ini. Duluan, makan dulu Duluan. Iya. Makan. Yeah. Apaan sih ini? Lu juga media kan? Enak banget. Ribs. Cobain enggak? Ribs. Si ini. Ribs enak banget sumpah demi Allah. Gak pernah buka puasa bareng aku kan? Seumur hidup. Ya Allah. Sejak umur masih SD mungkin gak pernah berbuka puasa bersama Raffi Ahmad loh. Iya kan? Sejarah dalam hidup bakal ini. Sumpah. Ya udah. Sekarang kamu review makanan ya. Gila. Ini sih ribs saya, Pak. Agak rawok ya. Maaf ya. Mah, kamu buka puasa sama Raffi, Mah? Iya kan udah 10 tahun. Pernah buka puasa sama Raffi. Gila, setenar itu gue sampai di rumah. Satu rumah aja gak pernah buka puasa bareng gua, cuma bayangin guys. Makannya aku lahap banget. Bayangin aja, aku makan daging, ayam, pangsit, somai, puding, steak, semua aku makan. Pokoknya banyak banget ya makanannya aku siapin. Sampai dia bingung makan semuanya. Sempat berantem sama Nanas juga, rebutan ayam. Padahal ayam di bawah banyak. Hey, aku buka pakai apa dong nih kalap nih? Bingung kan? Iya. Bukan aku. Enggak. Aku di mama. Enggak. Aku pengen di sini. Mama. Aku mau ini. Mama. Di bawah ada lagi. Ya Allah. Mama jadi ambil ada alatnya buka puasa di luar lagi aja. Mama. Bawa banyak. Sampai goreng GM yang aku yang susah-susah nyari yang paha. Tadi gitu, tolong dong.
Anak bayi pada berantem. Aku nggak boleh sih makan itu. Kayak kamu tuh ngebelain aku ya. Ya nanti aku ambilin di bawah ya Allah. Aku nggak mau buka puasa sama kamu. Ya emang besok udah mulai masuk lagi. Padahal aku udah doa supaya Raffi udahlah buka puasa di rumah aja. Kamu cuma aku buka di rumah juga nggak dihargain. Wow. Nggak dihargain sama siapa? Sama Nana. Lihat, aku juga cuma makan daging doang. Itu mau diambilin mie nggak? Avatar mana sih? Lagi main. Ya, aku mau makan apa dong? Mau mie? Apa mau ayam? Berarti. Aku ambilin di bawah. Nggak tahu lah. Apa? Udah bingung deh makannya sekarang. Ini penuh banget ya meja, semua isinya makanan. Gara-gara nanas aku jadi bete. Aku berantem lagi sama nanas. Kan aku tuh pengen makan ayam, berantem sama dia. Dia mau ngambil ayam, aku memang mau ngambil ayamnya. Maksudnya kan aku pengen, gak boleh dia nyari yang paha. Urah, berantem aku sama nanas. Papa berantem sama atau nanas ya? Yang menang siapa? Apaan sih? Guys, makannya apa dong buka puasa yang enak? Miamin loh. Ayam tuh hati is the best. Ayam tuh hati aja! Udah, ayam. Kan dia pasti ngikutin aku. Enggak, aku enggak ngikutin nanas. Apapun yang aku makan dia ngikutin. Enggak, aku enggak ngikutin nanas. Supaya aku mau lihat. Ya. Kayak enggak puasa. Ini ayam hati. Ayam. Mama aku paling terbaik. Sayang Nino. Enggak. Ya Allah. Punya aku juga ayam. Ya, aku enggak dapat tempat ini. Nanas, makan di bawah. Ye, aku juga dapat sama Pak Hari. Yes, dan paha juga, guys. Iya. Tadi kita susah banget aja. Tapi mana sih soleh. Ini makan. Iya, enggak usah makan. Si makan ayamnya aja, guys. Ini baru makanan kesukaan aku, ayam. Guys, aku makan ayam. Kayaknya lagi gak puasa ya, itu kesana. Enak, aku mau cobain dong. Kok itunya gak dibuka? Ambilnya dibuka dong. Dibiarin bekas ayam. Kamu mau disuapin istri aku? Benar. Kita disuapin. Ini aku suapin ya. Babenya dua. Pedut! Mau siapa? Aku. Sumpah kamu mau jahat, keras banget, sumpah. Sayang, kamu seneng gak sih? Kan aku mau dong mito, jangan dikasih pedes dong sayang. Guys, aku udah makan daging. Udah makan nasi bu. Yang manis itu daging. Lips itu daging, ah. Daging yang ada tulangnya gak suka banget. Enak deh. Bumbunya enak banget deh. Cobain deh, yuk. Apa yang enak? Selamat hari kamu. Bapak yang suka papa katanya. Hah? Mau disuapin papa? Oke deh, pakai tangan ya. Sini dulu, papa makan dulu. Buka puasa sama Papa Raffi. Ini, ada sambelnya tuh. Bukan sambal. Enak banget deh, bener. Makan nasi, Pak. Gimana caranya? Sambelnya, sama dulu, ha? Ada sambelnya. Enggak, ini bukan sambal beneran. Susah deh. Udah lah, makan aja lah. Guys, buka puasa. Enggak, buka puasa dulu. Kalau enggak makan dari yang ini. Nih, lihat. Pak, enggak apa-apa, enggak mau lihat. Habisnya enggak mau makan. Senang enggak sih papa ada di rumah?
Kok ianya biasa aja sih?